cerita, ceritalah. Pada zaman dahulu ada seorang putri salju, pas waktu lahir dia dibawa oleh seorang raja. Sekarang gitu dia lagi sesat di hutan. Dia pun mau masuk rumah kucaci. Orang itu dia pun makan kucaci. Orang itu kucaci jadi hutan. Sekarang dia tidurin kasur kucaci. Orang itu ada di kursi satu menampak seorang nek sihir. Dia menampak lagi. Habis itu dia pun pingsan. Nah, itu saat mama kedua itu dia pun pingsan. Terus ada seorang pangeran melihat kursi satu pun pingsan itu di tangga. Orang itu si kursi satu pun ketika pada pangeran itu ada orang ingin masa hasil aku serah ya keluar rumah, tapi nek sihir itu pun sombong. Aku menurunkan rambutnya untuk panen itu. Sekarang itu dia pun memotong rambutnya sendiri dan dia mau dimarahin oleh situ. Itu si nenek sihir pun melihat pangeran menaikin rambut ser. Kami itu si rambut ser pun sudah menikah pada pangeran itu tersebut. Ada seorang pada zaman dahulu ada seorang mainkan bayi sekarang. Habis itu dia saat dia tidur melahirkan seorang bayi yang comel. Tersebut ternyata ada seorang gadis kecil cantik di bunga itu adalah seorang gadis kecil itu. Dia pun tertidur dan dibawanya oleh kekodok dan masuknya ke laut. Sekarang itu dia tidak bisa berenang kalau sama lebah dan diajaknya ke rumah dia. Bu Cikus ingin membawakannya dia. Bu Cikus ingin membuatkannya sayang. Kerja gadis kecil itu pun berjalan ke taman dan naik burung. Ada seorang lubang ini dan ada seorang itu pun tercucuk jarum yang kecil. Ada seorang kapten ingin makan daging basah. Sekarang itu tinggal ibu dan ayah beli sepatu. Saya merusakkannya, bahas sepatunya. Sekarang itu abang ingin menyiram air cuma tidak ada airnya. Dia mau main susur dan tajus tapi tidak bisa. Sekarang itu seorang gadis kecil itu pun ingin kapal dan berjumpa pada hewan-hewan. Itu dia berjumpa sama bunda dan berjumpa sama abang lagi. Sekarang dia berjumpa sama abang lagi. Sekarang di rumah raksasa itu ada orang jaksa saja. Abang menjual rapinya biar banyak makanan di sana. Di situ tinggallah seorang raksasa jahat. Pak abang menjalankan ayam, sekarang si raksasa pun tenggelam ke dalam sebuah danau. Long, tolong ya. Tak ada pun yang menolong, sekarang pun mati. Abang punya kambing, domba, dan lain-lainnya. Tamat deh. Jangan lupa di subscribe ya. Like, comment, and share.